mengapresiasi Pak Gubernur. Hal ini disampaikan Andi Amran Sulaiman saat pelaksanaan panen raya di Pantai Bolihuto, Kabupaten Bualemo beberapa waktu lalu. Melihat produktivitas jagung Bualemo yang begitu besar, Amran menyatakan Bualemo merupakan salah satu daerah yang membawa nama baik Indonesia dalam hal menyumbang untuk ekspor jagung ke luar negeri. Menurut Andi Amran Sulaiman, Bualemo dianggap layak dan mampu untuk bersaing di dunia ekspor jagung. Apalagi Bualemo memiliki pelabuhan bongkar muat jagung. Direncanakan Menteri Pertanian Republik Indonesia ini akan menambah anggaran dan menyerahkan bantuan pendukung pertanian lainnya untuk masyarakat Kabupaten Bualemo. Bualemo ini membanggakan kita. Ini membawa yang pertama, yang non pertanian adalah membawa nama baik Indonesia yang dulu impor menjadi eksportir. Kita sudah ekspor, targetnya Pak Gubernur dulu sampai tahun ini 57 ribu ton. Ternyata baru masuk bulan 5, baru 4 bulan, sudah mencapai 70 ribu ton. Berarti bisa 3 kali lipat dari target. Ini yang membanggakan kita, dan insya Allah Pak Bupati, insya Allah kami akan kirim bibit dan alat mesin pertanian. Kami akan kirim. Ada anggaran, refocusing anggaran baru-baru ini, revisi anggaran, dryer kami akan kirim ke Bualemo ini. Amin. Selain melakukan panen raya, dalam kunjungannya Andi sempat menyerahkan sejumlah bantuan alsintan dan bibit untuk para petani. Dari Kabupaten Bualemo, Sumitra Gerisa, Mimosa TV, wartakan.